Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto yang diwakili Spripim AKP Rita menyerahkan 100 nasi kotak kepada abang para penarik betor yang dilaksanakan dalam rangka Jumat Barokah. Acara ini dilakukan di lapangan Barasokai, Jalan Japaris, Medan, Sumatera Utara. AKP Rita dalam kesempatan mewakili Kapolda Sumatera Utara menyampaikan salam Kapolda kepada seluruh penarik betor. Pembagian nasi bungkus ini selanjutnya diserahkan kepada personil Polsek Medan Area. Kanit Lantas Polsek Medan Area Ibda Nurhayati, Kanit Intel Ibtu S. Sembiring, Kanit Provos Ibtu M. Hutauruk terlihat ikut membagikan nasi kotak kepada para penarik betor. Rusli yang mewakili para penarik betor mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara atas pemberian nasi kotak tersebut. Terima kasih Pak. Beca Bentor dan Beca Dayung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Dr. Andes Agus Arianto S.A.M.A. atas memberikan nasi kotak Jumat Barokah. Selanjutnya personil Polsek Medan Area juga turut membagikan nasi bungkus kepada para pedagang pasar di Sukaramai Medan yang dilaksanakan di depan pos polisi Sukaramai. Kanit Sabara Polsek Medan Area Ibtu Butar-Butar mewakili Kapolsek Medan Area Kompol K. Sianturi menyampaikan salam kepada seluruh pedagang pasar di Sukaramai. Ando yang mewakili para pedagang pasar mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek. Pembagian nasi bungkus ini adalah rutin dilakukan setiap hari Jumat sebagai bentuk syukur dan mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.